guys, kembali lagi di channel Mimin Lambe Turah. Kali ini Mimin membawakan berita dari Rizky 2R yang menyindir Rizky Billar dan Lesti Kejora yang dikabarkan sudah lamaran. Dikutip dari beberapa sumber, kabar kedekatan antara Rizky Billar dan Lesti Kejora tampaknya semakin serius. Sejak dijodoh-jodohkan netizen, Lesti dan Billar kerap tampil berdua, bahkan penggemar yang ingin mereka bersatu menamai diri mereka Leslar Lovers. Kabar kedekatan pasangan ini juga semakin kencang berhembus, lantaran Billar baru-baru ini menyambangi kediaman keluarga Lesti Kejora. Ayah Lesti Endang Mulyana mengunggah foto saat keluarganya bertemu dengan keluarga Rizky Billar. "Gak ada yang gak mungkin kalau Allah sudah berkehendak," tulis caption Endang Mulyana. Publik pun berspekulasi bahwa Billar telah mendatangi keluarga Lesti untuk melamar sang pedangdut itu. "Insya Allah lancar," komentar Jess Amalia. "Allah amin," sahut Putra Siregar. Sedangkan Rizky 2R dikabarkan menyindir Lesti Kejora, dikutip dari Gripstar. Dengan judul Bak Gagal Move On, lagu baru Rizky di Akademi curhatkan cintaku terhalang restu, disebut sindir Lesti Kejora. Berbeda dengan Lesti Kejora yang kini berada di puncak karir dan namanya terus melambung usai putus, Rizky DA malah kerap dirundung masalah. Bahkan lagu baru Rizky DA berjudul Cintaku Terhalang Restu yang dirilis langsung banjir nyinyiran warganet.